Petunjuk pengembang top Shiba Inu di seluruh pembaruan ekosistem daripada hanya Shibarium. Pemegang SHIB menganggap tweet tersebut adalah pembaruan untuk Shibarium. Komunitas SHIB sangat menantikan peluncuran jaringan layer 2 Shiba Inu yang diberi nama Shibarium. Antisipasi telah mendorong pemegang SHIB untuk percaya bahwa semua tweet misterius dari tim pengembang mengacu pada Shibarium. Dalam tweet baru-baru ini, pengembang top Shiba Inu, Shiba Tropias, memberitahu komunitas tentang kemajuan dalam merilis proyek yang tidak disebutkan namanya. Tropias mencatat dalam tweet bahwa waktu terus berjalan untuk peluncuran resmi proyek tersebut. Menurut pengembang top, Shiba Inu telah membuat kemajuan yang signifikan menuju peluncuran proyek, termasuk menyelesaikan desain versi 1 proyek tersebut. Dia mengatakan tim pengembangan Shiba Inu saat ini sedang menyelesaikan konten untuk proyek anonim tersebut. Dia menambahkan bahwa tim bermaksud untuk meluncurkan proyek secara bertahap untuk membantu aliran konten. Seperti yang terlihat tweet dari Shiba Tropias di sini, teman-teman ya. Komunitas berpikir ini tentang Shibarium. Antisipasi komunitas terhadap Shibarium membuat mereka percaya bahwa Tropias mengacu pada jaringan L2 atau Layer 2 yang akan datang. Sementara Tropias tidak menunjukkan apakah pembaruan itu untuk Shibarium, pengguna Twitter mencatat bahwa tweet itu adalah pertama kali anggota tim SHIB berbicara tentang hal nyata Shibarium. Menanggapi pengguna tersebut, Tropias mengatakan pembaruan tersebut bisa merujuk ke seluruh ekosistem Shiba Inu, bukan hanya Shibarium. Dalam pengembangan serupa, pengembang utama Shiba Inu, Saito Shikusama, juga membagikan tweet misterius bulan lalu, karena komunitas mengira dia mengacu pada Shibarium. Desain awal disetujui, sekarang saya bisa mengandalkan, biarkan puing-puing muncul dengan sendirinya saat aliran kebaikan dan kebenaran menyapu dunia, cuit Kusama. Harapan Shibarium. Tidak mengherankan melihat banyak pemegang SHIB berpikir pembaruan terbaru Tropias mengacu pada Shibarium. Jaringan L2 telah ada di benak pemegang SHIB karena mereka mengharapkan peluncurannya untuk membawa Shiba Inu ke tingkat yang lebih tinggi dan selanjutnya membantu cryptocurrency menghancurkan judul coin meme-nya. Komunitas hanya tahu bahwa pembaruan Shibarium sudah dekat. Namun, tim menolak memberikan tanggal resmi peluncuran jaringan L2 untuk menghindari kekecewaan pemegang SHIB jika proyek tidak berjalan sesuai jadwal. Pengujian publik Shibarium awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal ketiga 2022, namun hal itu terdesak akibat keterlambatan pembangunan. Tim pengembangan telah menolak untuk memberikan tanggal spesifik sejak saat itu.